Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Popo Iqbal. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas sistem layanan informasi keuangan atau biasa dikenal BI checking di luar sana, yang di dalamnya ada kategori kolik 1 sampai dengan kolik 5. Yang pertama, kita akan membahas apa itu kolik 1. Kolik 1 adalah konsumen-konsumen yang termasuk ke dalam kategori konsumen lancar dan tidak pernah melakukan tunggakan, tidak pernah ada keterlambatan hari selama angsuran kreditnya. Nah, itu adalah konsumen-konsumen bagaikan kepingan emas di luar sana yang hampir semua kreditur pasti akan mau memberikan kreditornya. Yang kedua, kolik 2. Kolik 2 itu adalah konsumen-konsumen yang termasuk ke dalam kategori dalam perhatian khusus. Nah, dalam perhatian khusus ini adalah konsumen-konsumen atau nasabah-nasabah yang melakukan ketunggakan atau keterlambatan hari pembayaran angsuran selama 1 hari sampai dengan 90 hari. Kemudian di kolik 3 ada konsumen-konsumen yang dikategorikan sebagai konsumen kolik 3, yaitu konsumen yang kurang lancar. Konsumen kurang lancar ini ada di dalam tunggakan hari rentang 91 hari sampai dengan 120 hari. Kemudian di kolik 4 adalah orang-orang yang melakukan keterlambatan angsuran untuk angsuran kreditnya itu di rentang 121 hari sampai dengan 180 hari. Nah, ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang diragukan dalam penilaian. Kemudian di kolik 5, kolik terakhir dan kolik yang sudah sangat parah sekali itu kan. Itu adalah orang-orang yang dikategorikan pembayaran angsurannya itu di atas 180 hari itu mengalami keterlambatan. Nah, sampai dengan di write off, di WO atau dihapus buku kan. Jadi teman-teman semua, setelah menonton video ini pastikan Anda berada di kolik berapa. Tanpa Anda mengecek ke sana sini, pasti dari hati nurani Anda sekalian, Anda sudah tahu Anda ada di kolik berapa. Nah, sebelum untuk melakukan pinjaman selanjutnya, mari kita nilai diri kita sendiri. Mari kita sadar diri, kita ada di kolik berapa. Sekian dari saya, dari Popo Iqbal. Tetap nantikan video-video selanjutnya saya lagi. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.